Hai semuanya, ini Wahyu. Di video tutorial ini, saya akan mengajarkan bagaimana kita membuat pondasi sangat super cepat menggunakan Profile Builder. Ya, jadi di sini saya akan menemukan Profile Builder 3 dengan 3 teknik. Teknik pertama adalah teknik manual. Kita menggunakan tool standar yang ada di SketchUp. Kemudian teknik kedua adalah tool semi-otomatis, tetap menggunakan yang ada di SketchUp, yaitu Follow Me. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir kita menggunakan Profile Builder untuk membuat pondasinya. Oke, simak terus videonya. Oke, mari langsung kita praktek. Sebelum melanjutkan menonton video tutorial ini, mohon bantuannya untuk klik subscribe dan klik tombol lonceng di sebelahnya. Terima kasih. Sekarang saya akan menunjukkan 3 metode ya untuk membuat pondasi rumah tinggal sederhana. Di sini pertama menggunakan teknik manual, kedua masih semi otomatis, dan ketiga yang otomatis. Saya ke teknik 01 ya. Oke, ini sebelumnya saya sudah membuat profilnya dulu ya. Ini adalah ukurannya 3, kemudian ini 8, 300 mili 8, ini juga 8. Oke, kita kembali ke posisi awal ya. Nah, di sini saya akan meletakkan ya, ini di posisi sini. Kemudian saya akan rotasi ya sesuai sumbu yang ada. 90, oke. Dan ini adalah patch-nya ya, jalur di mana pondasi akan dibuat. Teknik pertama ini saya menggunakan push pull. Ya, seperti ini, push pull. Dan kita harus membuat lagi di posisi sebelah sini ya, dan kita rotasikan maka akan error seperti itu. Jadi kita harus copy penampangnya atau profilnya di sini. Kita ke blue 90, oke. Dan kita letakkan di sini, kemudian yep. Ini ya hasilnya. Hanya saja ini hasilnya kurang menarik ya. Karena kita harus memotongnya di sisi ini, kita tidak bisa posisikan di sana. Jadi ini harus dilebihkan terlebih dahulu seperti ini, baru ini menerima potongan seperti ini, dan kita buat intersect face model, lalu kita delete ini juga, kita delete. Cukup memakan waktu memang untuk hal ini ya. Nah, sekarang kita di posisi teknik 02. Ya, karena ini tadi teknik 01-nya sudah, ini ya. Kita ke teknik 02, teknik 02-nya pun sama. Hanya saja di sini ada semi otomatisnya sedikit.
Nah, seperti ini. Ini the follow me, kita klik. Nah, jadinya seperti ini. Berbeda ya dengan yang pertama. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Jadi lebih cepat. Kita harus seleksi dan refer face. Nah, face yang baik adalah yang berwarna putih seperti ini. Oke, sekarang kita akan ke teknik ketiga. Teknik ketiga menggunakan profile builder, ya. Dan ini adalah dialog profile buildernya. Ini yang akan kita olah di sini, ya. Jadi saya menentukan posisinya. Di sini ada top middle. Di sini titik awal saya mulai drawing. Atau bisa ke bottom middle. Jadi posisinya berbeda. Ini saya tunjukkan. Nah, berhubung yang lainnya ada di top, saya ke top middle, ya, seperti ini. Ini metode pertama. Oke, metode pertama. Diklik seperti itu. Ini saya buatkan metode kedua. Caranya, ini adalah build along path, ya. Jadi saya tinggal klik. Cukup mudah dan sudah terbentuk ya. Nah, di sini ada sudutnya, itu kita pilihannya di sini ya. Jadi ini bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Semisal saya continuous ya, maka akan menerus junctionnya ya. Ini continuous. Ini ada meter join, kemudian ada butter join, ya. Ini opsinya ada masing-masing. Saya akan tunjukkan. Saya akan ke meter join. Nah, ini adalah lepas, ya. Jadi ini terlepas. Nah, perbedaannya dari yang lainnya, ya, ini saya buka. Nah, ini yang lainnya. Profile Builder sangat-sangat menghemat waktu. Tidak lebih dari hitungan 30 detik ini sudah terbentuk ya seperti ini. Jadi sangat-sangat saya rekomendasikan sekali. Dan juga ini bisa Anda langsung masukkan material, akan saya contohkan ya. Oke, ini profilnya. Jadi bisa dimasukkan materialnya. Di sini materialnya. Sayangnya belum ada, kita ikutin yang ada aja ya. Jadi nah, seperti ini langsung keluar materialnya. Jadi kita tidak bekerja dua kali. Seperti itu. Oke, untuk mempelajari latihan ini silahkan download di dukungan ya. Jadi di dukungan Wahyus Group. Oke, filenya ada di bagian Mindset Studios ya, di Profile Builder forum ini ya. Jadi file latihan ada di sini. Nanti silahkan di download ini ya. Jadi bagi Anda yang sudah memiliki profile builder, maka bisa mengakses file yang ada ini ya. Jadi untuk proses belajar, dan juga Anda saya support tanya jawab dan diskusi khusus pengguna profile builder, pembelian dari Wahyus Group ya. Jadi ini saya support. Melihat saya support semuanya ya. Secara langsung kita akan belajar atau mengupas tuntas mengenai profile builder. Jangan lupa di channel Telegram saya juga ya. Bye.